bebek standar mesin fosfo A. Oke, bertemu lagi dengan MX Flow. Kali ini di depan saya udah ada Fos One, bebek standar. Mari langsung aja kita bedah ya. Stang pakai Bison, gas kupling ARS. Gas kupling, gas spontan ARS. Body YZ, depan belakang YZ, shock depan RE King, velg depan pakai Rossi, tromol KLX, ban IRC 19, rangka random. Mesin Fos One udah ada kupling. Lanjut ke belakang, swing arm pakai KZ, kaliper rem belakang udah pakai KLX, yang depan belum. Tromol sama KLX, velg belakang Rossi ukuran 16, knalpot Techno, karbu PE24 yang didapat dari bursa karbu Jogja kalau gak salah. Terus ini penutup blok mesin ini nggak pakai kipas sekarang. Ini harganya 600 kalau nggak salah. 160. Nah, ini yang istimewa. Iya, saringan udara mantap. Dulu beli motor ini udah keadaan gini, cuman bannya masih 17-14. Nah, harganya itu 2 juta, yang mesinnya itu 500 ribu kalau dikalkulasikan. Yang mahalnya tuh ya ini, filter udaranya nih. Waduh, mantap. Langsung kita coba aja ya. Kita coba bebek standar mesin fosfo A. Kaki-kaki belakang lupa tadi belum dibedah, itu pakai Yoko dan lumayan enak loh, lumayan empuk belakang, depan R-King udah pasti empuk. Tapi untuk motor yang ini kaki-kaki belakang jadi pas ribbonnya itu kena tuk-tuk-tuk gitu, soalnya knalpot soalnya kakinya KW, jadi ada ribbonnya gitu, pas ribbonnya gitu gak enak, mentok. Kita coba di Super Bowl ya. Saya akan coba bedah. Thank you, sampai jumpa.